Ustadz Gun. Pasti eta nu diomong ku ibu-ibu mah balik pengajian mah. Ari soal ngaji, teu ngarti aing nu penting mengaji bae aing mah. Teu sungut ibu-ibu. Mohon maaf, mohon maaf. Ih, atuh paham kurapa ngalalabah sungut dina jijing ibu-ibu mah. Ngalobak kendali, teu ngarti yeun. Hayang ngobrol. Heeh, ngaji serius teuing ya. Ibu-ibu mah ngobrol ke kepal-kepal bae balik. Aing ceramah rame teu ngaji nageh. Eta ibu-ibu bakal lagi loba kuari mah artis-artis pelawak jadi penceramah. Sebab eta naon? Sebab kahayang ibu-ibu. Penyakit lah mah. Ibu-ibu di ditu. Hei di dia di ditu utama. Pindahan di dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu dengerin bu. Halo. Ketika kita hadir istiqomah, datang talabul ilmi, mendengarkan nasihat, mendengarkan sebuah ujangan, mendengarkan sebuah sampaian mutiara kalimat indah tentang agama Islam, terus kita mengamalkan, maka yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan dia meninggal dunia husnul khotimah, bahkan di alam barzahnya, di kuburannya Allah jauhkan dari siksa kubur. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, kita semua ini bakal mati pak bu, kita semua ini bakal. Sekarang kita datang duduk bersama-sama. Kita tidak tahu satu menit yang akan datang, satu jam yang akan datang, satu hari yang akan datang, satu minggu yang akan datang. Hari ini kita dengerin ceramah Ustaz Mumu ibu-ibu sesurian. Balik di pengajian. Innalillahi wa inna ilaihi. Bukan gak mungkin kalau sudah ajal, betul? Kullu nafsin dha'iqatul. Semuanya bakal mati. Kabeh ini bakal paeh. Bapak-bapak bakal mati. Paeh di gombek baik. Meninggal. Ya bu. Bapak-bapak bakal mening. Ibu-ibu bakal mening. Mumuy bakal. Kek sepuluh anak. Ngaturnya. Semuanya bakal mati. Semuanya akan menjumpai kematian. Ya Allah. Makanya Mumuy masya Allah. Gak ada nasihat paling terbaik itu soal kematian. Satuas-tuasna hati jelema palurah hari ngomongkan pahe masyun melehna. Bener gitu. Oh, tidak ada lagi nasihat paling terbaik itu soal kematian. Yang dimana mati itu sistemnya sistem cabut bukan sistem urut. Iya, karena sistem cabut jadi gak pandang bulu. Kadang kakeknya yang sakit satu bulan, cucunya yang baru olahraga dari lapangan mati duluan. Betul? Betul? Cuman kita hanya berharap ya Allah, kami jamaah Majelis Taklim Al-Islah, kami yang mengadakan maulid Nabi ini, mudah-mudahan meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Rabbal. Kami lemah ya Allah, kami gak bawa apa-apa, cuma punya satu, kami berharap kepada Engkau ya Allah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Cuma doa itu yang kita sampaikan. Mudah-mudahan kita meninggal dunia dalam keadaan baik. Amin ya Rabbal. Amin. Ih Ustaz karek yang mulai ngomongkan paeh baik. Sarariun kami. Ya Allah. Bu. Bu. Dengerin. Mohon maaf bu. Ketika kita meninggal dunia. Yang dulu katanya. Saudara. Yang dulu katanya. Yang tercinta kepada kita, mereka hanya menyaksikan, mereka hanya menangis, mereka gak mau ikut. Mana yang dulu katanya suami mencintai ibu-ibu, gak bakal ikut. Pak, mana yang katanya istri akan sehidup semati. Tapi pada hakikatnya nanti, pada akhirnya nanti setelah meninggal dunia, mereka tidak akan ikut. Betul? Mumuy mau tanya, bu. Bu, Mumuy mau tanya. Kalau ibu meninggal dunia duluan,
suami ibu ngapain? Gini Pak. Bu, kalau ibu-ibu meninggal duluan, suami ibu ngapain? Dengerin. Bukan cuman kawin lagi, dengerin. Ketika ibu-ibu meninggal duluan, seorang istri meninggal duluan, suami ikut nganterin jenazah istrinya ke kuburan. Begitu nyampe ke kuburan, suaminya turun ke kuburan, nurunin jenazah istrinya. Begitu nurutin jenazah istrinya, apa kata suaminya? Turunin tanahnya. Turunin. Pertama yang akan